ini digerakkan hatinya, diringankan langkahnya untuk berhadir di agenda pada sore hari ini. Ya, selawat serta salam tak lupa menghaturkan kunjungan Nabi besar kita Baginda Rasulullah SAW kepada keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga yaumil akhir. Ya, sebelumnya syukran kepada ibu-ibu yang telah berhadir, kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi agenda pada hari ini. Kemudian di sini Ana selaku Ketua DPA Odes Kapuas, Ketua DPA itu adalah Dewan Pengurus Area Wende Wanjus Kapuas. Nah, jadi di sini Ana ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu Odes. Jadi Odes itu adalah Wende Wanjus, yang mana itu adalah sebuah komunitas yang mengajak kita untuk sama-sama mengkonsistenkan hati kita, mengistiqomahkan kita agar senantiasa tilawah Al-Qur'an. Nah, adapun salah satu program kerjanya dari DPA itu sendiri yaitu salah satunya ngaos ini. Ngaosnya adalah ngaji on the street, yang mana tujuannya itu sesuai dengan judulnya itu ngaji on the street. Jadi ngaji bisa di mana saja, tidak hanya di rumah maupun di masjid. Salah satunya nanti insya Allah kita bakalan menyebar di taman sini sama-sama tilawah Al-Qur'an, yang itu salah satunya. Kemudian Odes itu tadi, Odes adalah komunitas, nanti aktivitasnya mungkin lebih banyak online-nya. Nah, nanti digabungkan dalam satu grup bagi Odeser itu sendiri, digabungkan dalam satu grup. Nah, di mana di grup itu nanti berjumlah 30 orang sesuai ada di brosurnya yang sudah dibagikan, bisa dibaca kembali di situ. Nah, di sini kami sebagai DPA memfasilitasi untuk masyarakat Kapuas yang ingin bergabung di komunitas Odes itu sendiri. Kemudian untuk agenda offline-nya itu untuk DPA Odes Kapuas itu ada 3. Yang pertama itu yaitu ngaos ini tadi, kemudian ada kalkulus. Kalkulus itu adalah kajian Al-Qur'an ala Ustadz. Nah, yang mana agendanya itu salah satu tujuannya untuk memakmurkan masjid. Jadi insya Allah agendanya itu dilaksanakan di masjid-masjid, dari masjid satu ke masjid yang lainnya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu ada proker dari DPA Odes Kapuas itu klinik vaksin. Seperti Odes itu kan tidak hanya untuk kita jumlah ayatnya satu juz sehari, tapi kita juga perlu memperbaiki bacaan kita, yaitu dengan cara adanya klinik vaksin tadi sesuai namanya klinik. Klinik itu maksudnya memperbaiki bacaan-bacaan kita, bagaimana bacaan-bacaan kita itu dan seperti itu. Nah, kemudian mungkin itu saja yang dapat Ana sampaikan. Mungkin kalau ingin ada yang ditanyakan kepada apa yang ingin ditanyakan seputar mengenai Odes, bisa tanyakan kepada kami selaku pengurus Dewan Pengurus Area Wende Wanjus Kapuas. Demikian sambutan dari Ana. Sallallahu alaihi wasallam. Maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.